doakan agar donatur-donatur yatim mandiri setiap tahun bertambah banyak, supaya apa? Penerima manfaatnya juga semakin banyak. Kita ada program beasiswa. Kita memberikan beasiswa untuk adik-adik yatim dari tingkat SD, SMP, SMA. Seperti itu. SD sampai ke tingkat SMA. Seperti itu. Jadi adik-adik yatim yang masuk ke SMP itu kita fasilitasi dengan sekolah gratis, Bunda. Nah, sekolah gratisnya tadi kan sudah ditampilkan di ICMBS. Itu sekolah gratis untuk adik SMP sama SMA. Kalau untuk adik-adik yatim di sana gratis semuanya. Tapi kalau umum di sana juga ada umumnya, di sana umum itu berbayar. Kalau umum masuknya saja ke SMP itu kurang lebih 30 juta sekarang. Masuk SMP. Kalau SPP-nya setiap bulan itu 1.600.000. Itu per bulan SPP-nya di sana. Jadi kalau untuk adik-adik yatim itu full gratis semuanya. Tapi harus ada tesnya. Harus melalui tes. Baik SMP, SMA maupun perguruan tinggi juga ada tesnya. Bagi yang lolos itu gratis semuanya. Kecuali kebutuhan pribadi kayak sabun, kayak uang saku biasanya kalau jajan dan lain sebagainya itu disediakan oleh orang tuanya. Tapi kalaupun misalkan orang tuanya nggak mampu mengasih uang saku, nanti bisa dikoordinasikan dengan kita. Seperti itu. Jadi memang kita memfasilitasi adik-adik itu semaksimal mungkin. Kalau ini bangunan untuk sekolah tinggi kita. Jadi ini 7 tingkat, Bunda. Nah, 7 tingkat semuanya digunakan untuk universitas. Sekarang namanya Universitas Indonesia Cendekia Mandiri atau UICM singkatannya, seperti itu. Jadi ada 2 lokasi di Sidoarjo sama di Bandung, Jawa Barat. Jadi ada 2 lokasi untuk universitas kita di Sidoarjo sama di Bandung. Kalau di Sidoarjo bentuk bangunannya seperti ini, belum masih 70% bangunannya, makanya kita masih mengumpulkan untuk program wakaf dari donatur-donatur. Misalkan ada donatur yang ingin menyumbangkan donaturnya atau donasinya untuk program wakaf kita, ini bisa melalui yatim mandiri agar kita bangunkan bangunan seperti ini untuk adik-adik yatim seperti itu.